Baik, di episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang proses produksi secara distilasi. Nah, kita bahas sekarang proses berikutnya yaitu maserasi, gitu ya, sebagaimana yang sudah kita lihat sebelumnya dari skema ini, gitu ya, bahwa nanti produk yang dihasilkan dari proses maserasi itu bisa berupa suatu ekstrak, dimana ketika ekstrak itu sudah kita murnikan dari pelarutnya yang biasanya menggunakan alkohol misalnya, itu akan kita sebut sebagai alkohol tincture. Nah, setelah proses yang cukup panjang untuk menghilangkan alkohol, maka akan kita peroleh suatu bentuk absolut gitu ya. Ini dari skema proses ya. Nah, sebenarnya juga sudah kita singgung tentang teknik maserasi itu sendiri seperti apa gitu ya. Teknik maserasi juga sering disebut sebagai teknik perendaman, di mana nanti bahan itu kita rendam dengan suatu pelarut yang dapat berupa suatu lemak hangat ataupun bisa berupa alkohol gitu ya. Nah, adapun tahapan dasar proses maserasi bisa kita lihat. Yang pertama adalah, pertama itu kita mencampurkan bahan-bahan yang akan kita ekstrak dengan pelarut yang kita pilih ke dalam suatu wadah atau botol maserasi. Jadi kita lakukan langkah pencampuran. Sementara perbandingan bahan, jadi tahapan yang kedua, perbandingan bahan dan pelarut atau solvent yang kita gunakan menyesuaikan kondisi agar semua bahan itu bisa terkena langsung atau bahan bisa kontak dengan solvent dan dibiarkan pada temperatur kamar pada kisaran 20-23 derajat Celcius ini dia, sambil beberapa kali kita lakukan pengadukan atau penggocokan. Nah, ini secara teknik ini disebut sebagai tahapan agitasi gitu ya. Yang ketiga itu kemudian kita akan melakukan proses infusi, di mana proses ini dilakukan secara kontinu hingga 7 hari berturut-turut gitu ya. Kecuali memang kita aplikasikan ada hal khusus gitu ya, misalkan dengan proses-proses tertentu, misalkan penggantian bahan atau penambahan bahan gitu ya, itu termasuk hal khusus gitu ya. Bila tidak, maka proses itu kita lakukan secara kontinu hingga 7 hari pada umumnya. Nah, baik, tahap keempat itu merupakan proses pemisahan bagian cair dengan bagian padatnya ya. Jadi ketika bahan minyak asiri itu kita campurkan gitu ya, atau kita rendam tadi, maka kemudian kita lakukan langkah penyaringan atau pemisahan gitu ya. Ingat, ini bahan material asiri maksudnya ya. Jadi tentu produknya nanti bukan minyak asiri dia ya, bahan aromatik gitu ya. Yang kemudian kita lakukan langkah pengoperasan hingga kering. Tahap kelima, bagian kering ini kemudian kita cuci dengan sedikit solvent, kemudian kita press kembali untuk mendapatkan sisa-sisa ekstrak yang mungkin masih tertinggal. Jadi bahan ini kita cuci dengan cara kita alirkan alkohol gitu ya, kalau kita menggunakan solvent alkohol gitu ya, kemudian kita press kembali atau kita peras gitu ya. Kemudian kita akan peroleh kedua bagian cair itu sebagai raw tincture ya, secara homogen tentunya, dan dipastikan memang kesemuanya itu adalah suatu cairan, sehingga ketika misalnya kita peroleh ada bagian-bagian padat, itu perlu kita lakukan langkah penyaringan ulang gitu ya, disaring ulang. Nah, langkah berikutnya yang ketujuh adalah penjernihan dengan filtrasi menggunakan kertas saring atau kain flanel yang lebih rapat gitu ya. Dan atau bisa juga kita lakukan langkah dekantasi setelah pengendapan. Jadi raw tincture tadi ketika kita tunggu, tentu itu akan kita peroleh suatu bagian endapan gitu ya, dan kemudian bagian jernihnya yang kemudian kita ambil ini ya, bagian jernihnya. Jadi jangan sampai masih tercampur antara bagian padat dengan ekstrak murninya. Nah, itu tadi langkah dasar dalam proses maserasi gitu ya.
Tentu modifikasi prosesnya ada beragam cara, termasuk misalkan kita lakukan hal-hal khusus dengan cara mungkin pada beberapa hari sekali kita lakukan langkah penggantian bahan, atau kita lakukan langkah yang terakhir tadi pada hari ketiga dan seterusnya, kemudian kita ulang lagi, kemudian kita campurkan lagi routing cernya ya, itu relatif ya. Nah, langkah selanjutnya adalah enflorasi. Dan ini merupakan teknik pengambilan bahan minyak asiri atau minyak dari tanaman ya, yang sebenarnya nanti produknya suatu ekstrak yang bertujuan untuk menjaga aroma dari bahan minyak asiri tadi, sumber minyak asiri tadi, agar tidak rusak oleh proses. Jadi produk enflorasi ini memang kebanyakan dilakukan pada bunga-bungaan ya, bunga melati, mawar, kemudian lavender ya. Ini merupakan satu proses yang sangat lama ya, membutuhkan tenaga, waktu, dan juga mungkin skala produksi yang banyak atau besar ya, karena ini suatu proses yang sangat pelan ya. Nah, pada prinsipnya memang teknik enflorasi ini bertujuan untuk mendapatkan minyak asiri gitu ya, yang sifat-sifatnya itu sama persis dengan sumber awalnya gitu ya. Dan dari hasil enflorasi ini nanti akan kita peroleh suatu absolut absolut minyak yang itu harganya sangat mahal gitu ya. Ya, tetapi ini ingat kembali pada definisi, memang absolut ini ya istilahnya ada absolut gitu ya, suatu minyak bentuknya memang minyak gitu ya, tapi secara definitif mungkin kita bisa menyebutnya ya sebenarnya bukan essential oil, tapi karena sudah kelaziman ya absolut ini berbentuk minyak gitu ya, maka nanti boleh kita sebut karena kelaziman itu tadi dalam konteks perdagangan umum tadi ya, absolut ini adalah suatu minyak asiri ya. Jadi ini hanya masalah definisi saja, mana istilah-istilah yang bisa kita tempatkan secara benar gitu ya. Nah, adapun pomade ini adalah apa? Pomade ini adalah hasil pertama. Nah, mungkin kita bisa melihat seperti apa sih teknik enflorasi itu. Jadi pada dasarnya kita harus menyediakan suatu chassis ya namanya ya. Jadi suatu alat yang terdiri dari satu bingkai yang di dalamnya ada satu papan gitu ya. Bisa berupa kaca atau mungkin kain flanel ya, kain untuk sablon itu ya. Intinya nanti tempat meletakkan bahannya akan kita lakukan enflorasi. Nah, ke dalam papan itu tadi yang dibingkai itu tadi, itu kita letakkan suatu lemak. Jadi prinsipnya enflorasi itu seperti ekstraksi tapi menggunakan lemak padat yang ditempelkan pada satu chassis. Nah, ini bingkai keseluruhan disebut chassis ya, ini chassis ya. Jadi chassis-chassis inilah nanti tempat kita meletakkan bunga-bunga yang akan kita lakukan langkah enflorasi. Nah, memang ini membutuhkan tempat yang luas ya, besar, tenaga yang banyak, waktu yang cukup panjang. Jadi bisa saja proses meletakkan bunga hingga pemanenan produknya itu nanti bisa berbulan-bulan ya, minimal 3 bulan. Dan untuk proses keseluruhan tergantung jumlah chassis yang kita gunakan ya, mungkin bisa ribuan chassis untuk mendapatkan hanya 1 kg absolut ya. Nah, tapi tentu bagaimana mungkin beberapa informasi kita baca atau kita tahu, 1 kg absolut minyak melati itu mungkin bisa dihargai hingga 80 juta rupiah. Nah, jadi Anda bisa bayangkan dari proses seperti ini. Nah, tentu minyak asiri melati dengan absolut melati itu akan memiliki sedikit karakter yang berbeda. Kenapa? Karena minyak asiri melati yang mungkin diperoleh dari proses penyulingan itu akan memiliki karakter yang sedikit berbeda dari sumber aslinya gitu ya. Itu yang bisa kita perhatikan. Tetapi dengan absolut ini kita akan peroleh sifat-sifat minyak melati yang sama persis dengan sumbernya. Seperti di sini mungkin contohnya adalah untuk lavender ya, ini juga untuk melati gitu ya.
Nah, dalam skala laboratorium bisa kita lihat nah, adapun langkah inferensi secara skala laboratorium yang bisa kita lakukan, misalkan kita awali dari proses pembuatan lemaknya. Jadi lemak itu kita peroleh. Tentu kalau inferensi dari tempat asalnya di Prancis sana itu menggunakan lemak babi gitu ya. Nah, kita tentu akan menghindari itu, kita bisa gunakan lemak sapi, ayam atau mungkin juga mentega ya. Tentu mentega yang mentega putih yang sedikit mungkin bahan aditifnya. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan lemak sapi, di mana langkah pertama kita adalah pemurnian lemak dari serat-serat atau dagingnya. Kemudian akan kita peroleh lemak dengan bentuk seperti ini berwarna putih. Lemak ini kemudian akan kita lunakkan dengan alkohol, ya etanol ya, dengan sedikit etanol. Kemudian nanti kita tambahkan beberapa zat aditif antioksidan yang sekiranya nanti pada proses defloorasi gitu ya, pengambilan hasil inflorasi itu tidak terikut ya. Itu biasanya ada beberapa pilihan gitu ya. Secara tradisional bisa kita gunakan serbuk kemenyan ya, serbuk kemenyan. Jadi yang kita peroleh tentu ini yang kemenyan asli gitu ya, yang disebut sebagai benzoin gitu ya. Jadi kita letakkan serbuk benzoin sebagai pengawet tradisional untuk proses enfurasi ini. Kemudian kita letakkan bunga yang akan kita ambil minyak atsirinya dengan posisi sebisa mungkin kelopak bunga ini menghadap ke bagian lemak ya. Jadi kalau contoh di sini karena kita gunakan bunga sedap malam, ukurannya agak memanjang sehingga ketika kita buat tegak sebagaimana melatih akan kesulitan. Nah, ini contohnya untuk sedap malam. Ataupun bisa kita gunakan bunga kenanga ini ya. Bisa dua contoh ini. Intinya adalah bagaimana bagian penampang bunga itu terlekat langsung pada bagian lemak. Kemudian kita tempatkan pada satu chassis ini. Jadi ini miniatur dari chassis gitu ya. Dalam bentuk plat-plat kaca yang kita letakkan pada satu kotak hitam gitu ya. Jadi kotak hitam ini nanti tujuannya karena kita ingin menghindari dari sinar matahari atau cahaya langsung. Sebaiknya kalau ini dalam suatu ruangan yang besar, ini adalah suatu ruangan yang gelap tapi tidak lembab gitu ya. Gelap tapi tidak lembab untuk menghindari terbentuknya jamur atau mungkin kerusakan lemak ya. Nah, kemudian setiap 24 jam sekali itu kita ganti dengan bunga yang baru. Nah, jadi memang kemudian padat karya atau kebutuhan tenaga dalam proses inspirasi ini terletak di situ gitu ya. Karena kita harus mengganti setiap chassis ini dengan bunga-bunga yang baru setiap harinya ya, setiap 24 jam selama berbulan-bulan. Nah, kalau dalam skala laboratorium cukup kita lakukan mungkin beberapa minggu saja ya, mungkin 3-4 minggu gitu ya. Sejumlah bunga yang kita miliki, bunga segar yang kita miliki setiap harinya. Nah, kemudian kita lakukan langkah defloorasi, yaitu pengambilan lemak dari chassis. Kemudian kita lakukan langkah ekstraksi menggunakan etanol. Kemudian kita lakukan langkah evaporasi sehingga nanti akan kita peroleh suatu absolut minyak bunga. Ini contoh dalam skala laboratorium untuk proses enfurasi. Nah, tentu bisa kita bayangkan betapa panjang dan melelahkan proses enfurasi ini, sehingga wajar ketika harga yang diminta dari absolut minyak bunga itu luar biasa mahal. Dan tentu ketika itu disuplai ke industri parfum, tentu harganya sangat luar biasa ya. Meskipun minyak-minyak sintetiknya cukup banyak, tapi aroma yang ditimbulkan dari absolut jelas itu akan sangat berbeda nanti ya. Nah, selanjutnya kita lihat proses produksi dengan ekstraksi gitu ya. Nah, sebenarnya secara skala laboratorium itu mudah kita lakukan proses ekstraksi ini, tetapi dalam industrinya memang agak rumit karena kita membutuhkan suatu peralatan modern gitu ya, untuk melakukan ekstraksi pelarut gitu ya. Pada intinya adalah suatu proses di mana bahan atau material itu nanti akan kita aliri solvent secara terus-menerus gitu ya. Kemudian
solvent ini kita dinginkan ya. Nah, solvent ketika dialirkan itu bisa menggunakan panas, bisa dengan pemompaan ya. Kemudian kita dinginkan, kita alirkan ke suatu, maaf, ini adalah pemanas. Jadi ketika solvent ini membawa ekstrak dari material tanaman, itu akan terkumpul di sini, kemudian kita panaskan. Nah, uapnya itu nanti, karena solvent yang kita pilih tentu solvent yang mudah menguap, uapnya itu akan kita kondensasikan ya. Kemudian solventnya akan kita alirkan lagi ya. Jadi mengalir terus ya ke bahan tadi hingga kita lihat memang ekstrak yang diambil oleh solvent ini sudah maksimal. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Tentu kalau ini diwujudkan dalam peralatan ekstraksi tentu akan sangat rumit gitu ya, karena kita harus menjaga supaya solvent ini tidak lepas atau hilang dari proses itu ya. Jadi prinsipnya adalah pengambilan zat aromatik dari tanaman menggunakan solvent secara kontinu terus menerus. Nah, ini ekstraksi parut. Nah, kalau tadi maserasi itu prosesnya discontinue gitu ya, jadi diam dalam satu bentuk batch gitu ya. Jadi kalau prosesnya continue itu kita sebut sebagai percolasi atau solvent extraction. Nah, modifikasi dari teknik ini salah satunya adalah percolasi. Mungkin nanti Anda bisa merefer gitu ya, referensi-referensi tentang percolasi, karena peralatannya itu tersendiri ya. Bagaimana percolasi untuk mengambil ekstrak dari tanaman obat ya. Nanti bisa Anda bandingkan ke sana. Tetapi dalam konteks ini untuk industri senyawa aromatik atau maaf bahan aromatik ya, minyak aromatik ya, dalam hal ini adalah minyak yang diperoleh dari tanaman, itu prosesnya adalah continue. Ini bisa kita bandingkan atau analogikan dalam skala laboratorium itu untuk proses ekstraksi soplet, tetapi untuk bahan yang volatil atau bahan ekstraktan yang bersifat aromatik ya. Jadi kalau soplet mungkin pada umumnya dipakai untuk mengambil minyak-minyak nabati misalnya. Nah, ini diganti materialnya dengan material-material minyak asiri tertentu ya. Itu solvent extraction. Nah, selanjutnya langkah sederhana adalah pengepresan. Jadi memang tidak banyak minyak asiri yang diperoleh dengan cara pengepresan, karena pada langkah ini adalah langkah fisik saja. Minyak sitrus atau minyak lemon atau sejenisnya itu merupakan minyak aromatik yang diperoleh dari industri minuman jeruk atau jus jeruk dan sejenisnya. Jadi minyak ini diperoleh dari bagian kulit jeruknya. Pada pengambilan minyak asiri secara khusus untuk minyak jeruk, tentu kita cukup melakukan pengupasan kulit atau pengambilan dari bagian kulit jeruknya, yang kemudian kita lakukan langkah pengepresan, maka nanti akan kita peroleh satu bentuk minyak. Pada industri jus jeruk atau minuman jeruk pada umumnya, itu nanti ada produk samping berupa limbah dari kulit jeruk ini. Nah, pada bagian itulah kemudian dilakukan pengambilan minyak jeruk dengan cara pengepresan. Nah, memang pengepresan sebagai proses produksi untuk minyak asiri itu terbatas pada minyak-minyak asiri yang pengambilannya itu dengan cara fisik ya. Selebihnya digunakan cara yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Nah, kemudian proses produksi yang terakhir itu dikenal dengan super critical fruit extraction. Nah, nanti akan dihasilkan suatu absolut gitu ya, sebagaimana anforasi. Jadi boleh dibilang ini merupakan suatu langkah ekstraksi yang modern ya. Mengapa dikatakan langkah ekstraksi modern? Karena ini boleh kita sebut menggabungkan cara maserasi, kemudian solvent extraction dan enflorasi menggunakan peralatan modern, karena di sini kita gunakan gas-gas inert yang difungsikan sebagai solvent, maka dikatakan super critical fluid. Jadi maksudnya adalah ini adalah suatu cairan-cairan yang sebenarnya itu pada kondisi atmosferik, pada temperatur kamar itu mereka berbentuk gas, seperti misalnya karbon dioksida, butana dan sebagainya. Ini beberapa gas yang lain yang bisa difungsikan ya, bagaimana nitrogen ya, nitrogen cair. Nah, tentu ini dibeli gas-gas dengan karakteristik tertentu dari peralatan yang dimiliki.
Nah, pada kondisi dasarnya pada tempat kamar itu mereka adalah suatu gas yang inert, gas yang ya bentuk permainannya adalah gas. Nah, tetapi kemudian kita lakukan langkah kompresi dia ya, sehingga membuat gas-gas ini menjadi cair. Jadi seperti di liquidkan dia. Ya. Di liquefied gas kan dia. Ya. Sehingga gas-gas ini berbentuk cair. Maka itu dikatakan super critical flow. Nah, langkah berikutnya sama seperti solvent extraction tadi, kita lakukan langkah perendaman atau pengaliran cairan solvent superkritis ini ke dalam material, sehingga nanti solventnya akan membawa zat-zat aromatik dari tanaman yang kemudian akan ditampung dia ya, atau mungkin difraksinasi, sehingga akan diperoleh satu bentuk absolut atau bentuk murni dari ekstrak yang diperoleh ya. Jadi misalkan contohnya di sini adalah CO2 ya, kemudian CO2 ini akan dilakukan proses pencairan ya, kemudian pemompaan, nah, kemudian dialirkan pada tabung ekstraksi. Nah, tabung ekstraksi nanti akan melakukan proses ekstraksi itu sendiri gitu ya, sehingga nanti akan diperoleh satu ekstrak. Nah, kemudian ekstrak akan ditampung di sini, maka ketika temperatur ini dinaikkan, otomatis gas-gas ini akan solvent-solvent tadi akan berubah menjadi gas kembali, meninggalkan ekstrak di sini. Nah, pada akhirnya nanti akan kita peroleh gas-gas murni lagi yang kemudian akan dialirkan ulang atau ditampung di satu reservoir yang lain, ya, menjadi supplier gas lagi, ya, yang kemudian untuk proses selanjutnya. Jadi secara berulang, ya. Nah, inilah SFA dia ya, yang prinsipnya mungkin pada beberapa teknik pemisahan juga kita jumpai dia ya. Tetapi dalam skala industri mungkin tidak banyak industri yang memiliki peralatan ini, karena bisa kita bayangkan berapa harga peralatan ini. Jadi ada peralatan yang mengkompresi gas sehingga dia menjadi cair, yang untuk selanjutnya difungsikan sebagai solvent untuk mengekstraksi. Nah, mungkin di tempat kita sendiri ini belum tersedia ya. Jadi kalau nanti kita lihat industri di Indonesia mana yang mengerjakan ini, mungkin kita harus searching dulu karena tidak banyak, mungkin ya. Dalam skala laboratorium pun mungkin tidak banyak laboratorium yang memiliki instrumentasi SFA ini gitu ya. Nah, demikianlah proses produksi minyak asiri ini kita bahas gitu ya. Mudah-mudahan bisa dicermati, semoga bisa bermanfaat. Tentu rangkaian materi ini bisa digabungkan dengan materi sebelumnya untuk Anda ulang-ulang, sehingga nanti kita bisa mengumpulkan menjadi sebuah pemahaman yang lengkap untuk nanti kita terapkan pada jenis-jenis minyak atsiri secara khusus gitu ya. Jadi rangkaian materi ini adalah pengantar untuk kita memahami setiap jenis minyak asiri tertentu ya, sehingga akan lebih komprehensif pemahaman kita. Sekian, selamat belajar dan sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.